Jumat 3 Mei jam 3:30 siaran langsung dari Bawaslu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media yang saya hormati semuanya, yang saya cintai, hari ini kami dari tim IT, lengkapnya tim relawan IT Prabowo Sandi, hari ini hadir di Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, dalam hal ini adalah IT, sistem IT di KPU. Untuk agar diketahui bersama bahwa sebelum kami lapor pun sebenarnya di media sosial sudah beredar analisa-analisa dari berbagai ahli IT yang mendahului kami, tetapi kami memilih jalur legal dengan melaporkan ke Bawaslu. Saya perkenalkan, lagi satu merekan diri, saya Mustofa Nahrawardaya, koordinator relawan IT Prabowo Sandi. Kemudian silakan. Nama saya Dia Rizmiati Fatwa, saya adalah sekjen dari relawan IT. Saya pendamping mereka berdua di masang tersebut. Dan expert di IT ya. Jadi akan saya buka untuk data besarnya, nanti untuk secara detail bisa ditanyakan untuk apa secara teknis kepada Mas Nur ya, Mas Nuriman. Tapi saya akan buka bahwa kecurangan meskipun sudah kita rilis berhari-hari sejak tanggal 9 April sampai pada tanggal 29 April, artinya 10 hari kita rilis melalui media massa, ternyata tidak ada perubahan. Saat itu ketika rilis pertama baru 9.440 kesalahan entry data, lalu meningkat menjadi 13.650, terus bertambah, akhirnya berbagai pihak mendatangi kami juga, adu data, dan pada akhirnya semalam kita finalisasi, menemukan akhir daripada jumlah kesalahan entry data dan dugaan kecurangan melalui jalur IT sebanyak 73.715 dari 477.21 TPS sebagai samplingnya. Jadi kalau dihitung dari 477.21 TPS, jumlah daripada kesalahan entry itu mencapai 15.4%. Cukup banyak. Padahal TPS-nya jumlahnya 810 sekian ribu. Ini sudah separuhnya. Artinya kalau ini tidak berhenti, berarti nanti kira-kira kesalahan data entry dalam hal ini dugaan kecurangan mencapai 30% lebih. Kira-kira seperti itu. Jadi ini perlu kita sampaikan di Bawaslu karena ini adalah lembaga yang memiliki kredibilitas untuk melakukan tindakan-tindakan secara legal kepada terutama KPU. Ini ada 5 provinsi terbesar yang kita pakai sebagai sampling, kita teliti. Ada Jawa Tengah, tertinggi mencapai 7.666. Lalu yang kedua, Jawa Timur, mencapai 5.826. Lalu yang ketiga, Sumatera Utara, 4.327. Lalu yang keempat, Sumatera Selatan, ada 3.296. Lalu yang terakhir, Sulawesi Selatan, 3.219. Bahkan kemudian, kita bisa mapping, ya, mapping bentuk-bentuk, jenis-jenis, macam-macam bagaimana cara tanda petik manipulasi yang bisa kita tangkap melalui sistem IT kita. Yang pertama, nanti Mbak Jen lanjutkan ya. Lihat di sini, antara total suara dan kehadiran itu tidak sesuai jumlahnya. Mestinya sama ya. Total suara dengan yang hadir mestinya sama, ternyata tidak sama. Dengan deteksi tertentu, dengan sistem kita ketahuan. Lalu yang kedua, suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan
suara yang sah maupun suara tidak sah. Mestinya kalau suara tidak sah dan suara sah, itu kalau dijumlah suara totalnya seharusnya sama, tapi ini enggak. Yang ketiga, total suara sah itu kalau dijumlah itu enggak sesuai antara jumlah nomor 1, nomor paslon 1 dan paslon 2. Jadi ini lucu sekali. Mbak Jan, saya lanjutkan. Ya. Ini melanjutkan ya, total suara tidak cocok antara 01 dan 02. Dalam beberapa, dalam sejumlah TPS ada 6.800, di mana satu TPS itu kan mestinya 300. Nah ini kita jumpai angkanya, ini angka-angka yang fantastik. Ada yang 400, 773, ada yang 800. Nah ini yang bagi saya, bagi kami ini sangat tidak masuk akal, karena dalam satu TPS mestinya suaranya di total itu ada 300. Nah, anomali lain yang kita temukan adalah suara total tidak cocok 01, 02 dan tidak sah. Jadi 01, suara 01 dan 02 ditambah tidak sah itu ternyata nggak cocok ketika dijumlahkan. Nah ini menarik sekali, jumlahnya ada 8.209. Nah suara 01 ini melebihi kehadiran, ada di 2.394. Suara 02 melebihi kehadiran, 1.124, jumlah kehadiran yang melebihi DPT. Saya bacakan saja, nanti kami akan bagikan ya secara detailnya melalui WA saja. Tidak ada C1 lembar pertama, tidak ada C1 lembar kedua, dan tidak ada C1 lembar 1 dan lembar 2. Nah, kalau kita buat diagramnya itu akan seperti ini. Jadi C1 lembar pertama tidak ada, jumlahnya 3.000. C1 lembar 2 tidak ada, jumlahnya 3.000. Dan tidak ada lembar pertama dan lembar 2 itu habis 30.000. Nah, lantas apa yang kami inginkan dengan kehadiran kami di sini? Kami meminta bahwa penghitungan situ kami dihentikan. Ya, selama masih ada kejanggalan-kejanggalan dan dengan dihentinya situ KPU ini, dan akan segera dilakukan audit forensik. Begitu. Karena juga kita melihat ada hal lain yang sebetulnya sangat memprihatinkan adalah dengan adanya jumlah korban yang besar saat ini sudah lebih dari 500. Jumlah ini sebetulnya dua kali jumlah korban bom Bali dan juga pesawat lain. Saya pikir kita semua prihatin dengan pelaksanaan pemilu yang sangat berlangsung, di mana banyak korban. Dan yang paling penting bagi kami adalah tidak harus menunggu Bawaslu untuk menghentikan situng KPU ini. Penghitungan dilakukan sampai tanggal 22. Kami menuntut agar KPU segera menghentikan situng ini dan segera dilakukan audit forensik lagi. Saya pikir itu barangkali masih berlaku. Teman-teman sekalian, bahwa apa yang ditemukan oleh teman-teman IT IT perusahaan ini memang satu hal yang perlu dicermati oleh Bawaslu, karena proses IT itu sebenarnya proses yang sangat sederhana dan bisa diaudit oleh seluruh pihak. Bahkan kalau kita lihat KPU yang hari ini sudah merilis sampai 400.000 TPS, yang membuat kami memang cukup bingung itu adalah penginputan tanpa C1. Itu padahal syaratnya adalah harus ada C1 dan harus ada dokumen yang disampaikan. Nah ini perlu sama-sama diolah. Ditambah lagi tadi salah itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti akan menjadi laporan kami dari relawan IT Prabowo Sandi untuk Bawaslu bertindak. Dan bukan cuma sekedar melihat lokasi server, tapi mendalami apa yang perlu mendalami, karena itu yang paling penting. Dan kami berharap Bawaslu punya kekuatan untuk bisa melakukan auditnya secara komprehensif. Terakhir,
ini penting, terkait dengan tawaran 100 miliar. Jadi ada salah satu pihak dari Fans 01 menawarkan 100 miliar. Bila kami menemukan bukti kecurangan, maka hari ini saya serahkan ke Bawaslu bukti ini kecurangan. Secara forensik susah dibantah ini. Lalu saya katakan kepada pihak yang menawarkan 100 miliar, saya tantang pula balik sekarang. Silakan uang 100 miliar dititipkan kepada notaris, akan kami bagikan kepada para korban yang meninggal untuk sebagai santunan 500 lebih. Lalu kepada yang sakit lebih dari 2000 akan kami berikan juga santunan untuk pengobatan. Jadi kalau memang serius, kapan kita ketemu, kita menjadi saksi. 100 miliar titipkan kepada notaris, kalau memang serius ada uangnya. Tapi kalau memang tidak ada uangnya, silakan mohon maaf kepada para korban kecurangan. Ya, seperti ini. Siapapun yang kemarin, saya lupa namanya, tidak penting, salah hafalkan namanya. Yang jelas, janji adalah utang. Yang pernah janji memberikan 100 miliar jika kami menemukan kecurangan, maka hari ini kami membuktikan. Dan silakan uang itu diserahkan, kami menjadi saksi. Nanti kami tunjuk notaris yang kita sepakati bersama. 100 miliar itu cukup berarti bagi keluarga korban yang meninggal maupun yang ditinggalkan, atau keluarga yang mengalami sakit gara-gara menjadi petugas pemilu. Ini adalah rekor terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Korban meninggal lebih dari 500, korban sakit lebih dari 2000, atau bahkan lebih dari 3000. Bahkan kami mengusulkan kemarin, kalau dipandang perlu, maka seluruh jenazah ya yang meninggal misterius, karena kami tidak mendengarkan secara detail penyebabnya apa secara medis, maka jika perlu, semua jenazah itu dibongkar untuk dilakukan otopsi kembali supaya tidak ada kecurigaan di antara masyarakat, karena ini rekor terbesar kematian yang dialami oleh Pak Polisi, petugas PPS, maupun para saksi maupun para petugas pemilu lainnya. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua. Jadi kematian, nyawa, hilangnya nyawa jangan dipakai guyonan dengan cara menawarkan uang sejumlah berapapun, saya kira tidak etis. Oleh karena itu, kira kita clear, kita minta untuk memenuhi janjinya. Mulai besok kami terbuka, silakan, kita akan terima dengan baik. Demikian, ada yang pertanyaan silakan, kalau enggak kita akan lapor. Oh, udah tungguin, oke. Okay.